Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 5 saya rasa. Okey, ya ini soalan nombor 5. So, kita tengok dahulu kata-kata kunci dalam soalan ni. Okey, yang pertama kita tengok. Dia kata dekat sini 2017 adalah tahun asas. Kemudian peti sejuk kita ni ada 3 model AA, BB, CC. Okey, kemudian table kita ni kita kena tengok betul-betul sebab dia buat yang ini semua ni untuk price. Jadi yang ini tahun not, yang ini tahun one. Ni quantity not, quantity one. Not ni zaman COVID ni sering disebut-sebutlah semasa petang-petang tu. Disebut tentang R not. So kita guna kat sini lah not dengan one. Tahun asas dengan tahun semasa. Okay. So kita tengok kat sini ada 3 soalan. A, dia nak simple aggregate quantity. Lepas tu dia kata nak 3 decimal places. Okay. Kemudian dia suruh kita interpret. Jadi kita kena ambil kisah 3 benda yang penting. Soalan B, dia nak pasti quantity index 3 decimal places. Lepas tu dia suruh interpret. Okey, soalan yang ketiga, dia nak less payers price index, correct 3 decimal places. Lepas tu dia suruh interpret. Okey, so semua sekali ada 9 markah. Kita pergi kepada soalan A, dia nak simple aggregate quantity. So I sama dengan okey, quantity pada tahun 2018. Okey, 2018 kita ada. Okey, kita tengok kat situ dia nak simple aggregate quantity. Jangan salah tengok. Saya tadi hampir tengok 850. So kita kena tengok dekat quantity ni. Okey, dekat quantity ni. Okey, tahun 2018 quantity dia 200 tambah dengan 490 tambah dengan 220. Okey, manakala untuk tahun sekejap saya buat perdahulu. Okey. Kemudian tahun 2017 kita ada 150 tambah 450 tambah 180 darab dengan 100. Okey, so dari sini kita kena kira elok-elok jawapan kita nanti kita dapat 116.667. Yang ini Medan kena pastikan 3 decimal places. Kemudian Medan nak interpret. Medan baca, awak yang tulis. Okay. So kita interpret dia jadi the quantity increased by 16.667% compared to the base year. Okay. Medan tak tulis tapi Medan baca untuk awak. Okay. Awak semak jawapan awak. Okay. Next. Kita soalan B pula, kita nak cari Pashi Quantity Index correct to 3 decimal places and interpret. Okay, so kita nak buat yang kedua. I sama dengan, okay, kita rujuk rumus Pashi Quantity Index. So, yang pertama, 200 darab dengan 850 tambah 490 darab 1300 tambah 220 darab 1600. Okey, per dengan 150 darab 850 tambah 450 darab 1300
tambah dengan 180 darab dengan 1600. Okey, kita darab dengan 100. Jadi jawapannya ialah 115.842. Okey, medium bagi jawapan dalam bentuk 3 decimal places. Jadi untuk interpret, jawapannya ialah the quantity increased by 15.842% compared to the base year. Okey, semak jawapan awak. Okey, soalan C. Media nak kira less payers price index. Dia nak 3 decimal places and interpret. So, kita cari dahulu rumus. Kemudian, kita masukkan nilai ke dalam rumus. Okey, yang pertama 850 darab 150 tambah dengan 1300 darab 450 tambah dengan 1600 darab 180. Okey. Per dengan, okey, per dengan 800 darab 150. Okey, 1200 darab 450. Okey, kemudian 1500 darab 180 darab dengan 100. Jadi untuk yang C ni jawapan awak 107.581. 3 decimal places. Jadi, cara nak interpret dia ialah sebab yang ini tentang price. Jadi, kita interpret the price increase by 7.581% compared to the base year. Okay. Setiap interpret tu, awak akan dapat satu markah. Okay. So, jangan abaikan tentang decimal places dan juga interpret. Sebab yang itu ada markah. Okey, sekian soalan nombor 5.